Antara aktiviti menarik yang dijalankan adalah permainan Skyrunner. Permainan Skyrunner di Malaysia mungkin agak asing bagi belia-belia di negara ini. Namun usaha yang diambil oleh Lamoning Resources membawa masuk permainan ini ke negara kita disambut baik oleh golongan khususnya remaja yang gemarkan sukan lasak. Permainan Skyrunner ini tidaklah terlalu rumit untuk dipelajari. Hanya 5 minit hingga 15 minit diperlukan untuk seseorang itu mempelajari dan menguasai permainan Skyrunner ini. Bermula dengan imbangan, seterusnya berjalan, melompat dan melakukan skill-skill yang pelbagai. Main Skyrunner ni boleh mengambil masa dah 5 hingga 15 minit je nak main tu. Mula-mula step by step lah. Belajar berjalan dulu, lepas tu baru belajar buat skill. Tertarik sebab dia main dia, dia ada extreme, boleh buat aerobik sekali. Dia kat mana-mana tempat boleh buat. Kat dalam rumah kita nak buat aerobik pun boleh. Saya main Skyrunner ni sejak Chinese New Year lagi tahun ni lah. Dan yang saya minat sebab dia boleh lompat tinggi, lari laju. Lepas tu dia macam sedia sukan yang ekstrim lah. Tim Skyrunner ni dinamakan Lamoning Skyrunner Team. Sejarah sebenarnya Skyrunner ni bermula pada tahun 2006. Ketika 2006 dia tak terkenal lagi. 2007 pun belum terkenal. Tetapi pada tahun 2008 semasa majlis penutupan sukan Olimpik Beijing 2008, Skyrunner telah masuklah sebagai salah satu acara semasa majlis penutup. Di mana siaran tersebut terpancar di 120 buah negara seluruh dunia. Maka pada tahun 2009, lonjakan penjualan Skyrunner berlaku sangat drastik di seluruh dunia. Dan hingga ke hari ini, tahun lepas, dia muncul salah alat sukan yang paling laris di China dan di Amerika, juga di Eropah. Secara asasnya, Skyrunner merupakan satu spring yang dikawal melalui tekanan dan hasilnya adalah satu pergerakan menegak di atas tanah. Dengan pertambahan beban, pengecutan spring dan pembalikan pergerakan tekanan semasa spring ditekan, satu lonjakan kuat akan dicapai. Ini akan membantu tekanan netral pada hujung tapak kaki untuk bertambah dan membolehkan pemainnya mencapai tahap lompatan yang optimum seperti seseorang itu boleh terbang. Saya berminat dengan sukan Skyrunner ni kerana saya tengok bila main tu peluh dia banyak lah turun. Jadi saya dengan badan besar ni, saya nak turunkan berat badan lah. Jadi saya bermula memain Skyrunner ni pada awal bulan 1 tu, sampai sekarang. Kalau yang macam dewasa punya 899, kanak-kanak punya 799. Tu je kos dia. Lagi satu, tapak dia je lah yang selalu haus kalau kita main atas jalan kan. Tu je kos dia. Di permainan Skyrunner ni, dia bermula daripada dia belajar memakai. Daripada belajar memakai tu, dia kena peringkat awal perlu pertolongan kawan-kawan ataupun mencari tempat-tempat yang boleh dipegang lah untuk berjalan. Sebab yang kecil tu, dia datang dengan berat 2 kg bagi setiap sebelah. Sementara yang besar pula 3.5 kg bagi setiap sebelah. Jadi apabila dia dah boleh serasi dengan berat tersebut, yang biasanya boleh berlaku dalam masa tak sampai 15 minit. Dia boleh menguasai, dia boleh berjalan sendiri. Kemudian mulalah dia berjalan pelan-pelan dulu. Daripada berjalan pelan-pelan, kita akan mula berlari setempat. Latihan berlari setempat. Kemudian berlari pada jarak, satu jarak ke satu jarak. Dan daripada situ mulalah kita akan mula mengajar mereka macam mana nak melompat. Sedikit demi sedikitlah. Dia tak boleh terus melompat tinggi, pelan-pelan. Dia akan naik tahap demi tahap. Okey, dalam lompatan ni dia ada skill-skill. Tahap maksimum lompatan untuk dewasa ni dia boleh naik sehingga mencecah 6 kaki di udara. 6 kaki di udara dengan pelbagai skill, dengan beban 7 kg di kaki. Dia akan bawa pelbagai skill yang ada nama-namanya yang kita paparkan di website kita di www.lamoning.com. Okey, kat situ kita menceritakan, kita ada buka akademi maya di situ, bagaimana untuk memulakan permainan sekarang ni sampai belajar skill satu per satu. Okey, kegunaan Skyrunner ni dia banyak memboleh beri manfaat kepada pengguna dia.
Dari segi mendapatkan bentuk badan yang cantik lah, fizikal. Mendapat bentuk betis, peha, menghilangkan masalah boroi di perut. Okey. Dan mendapatkan bentuk tahap fitness yang sentiasa maintain. Okey, dia juga boleh mengurangkan berat badan seseorang tu jika dia amalkan permainan dia hari ke hari. Mengikut rekod daripada kilang, 7 kilogram dalam masa sebulan, setengah jam sehari secara berdisiplin. Itu rekod yang ada di kilang. Kami dari Lamunis Skyliner Team mengucapkan selamat hari raya 2022.